nomor punggung 4, siapa dia ada Denny. Berkonsentrasi penuh Denny, inilah partai ketua SMK 1 Ciamis berhadapan dengan Palapa. Ada nomor punggung 13, disontek saja dari belakang, siapa dia, ada Amas, dipukul 1 atau 11. Pukulan nomor punggung 11 dari Herianto menukik keras sehingga berubah poin menjadi 1-0 untuk Palapa. Kembali nomor punggung 4, Denny tim sepuluh berhasil sudah dilakukan datangnya keras. Nomor punggung 3, pukulan keras dari nomor punggung 10 yaitu Lukman sehingga poin berubah menjadi 1-1. Kembali nomor punggung 13, Reni sang setter dari SMK 1 quick spike nomor punggung 1 yaitu Dayu sehingga poin berubah menjadi 2-1. Saudara-saudara, sang quicker Dayu berkonsentrasi penuh, dimaksud sudah dilakukan, diangkat lagi kembali, ada sang poser, diangkat lagi nomor punggung 3, oh pukulan nomor punggung 3 tidak sampai sehingga poin berubah untuk Palapa menjadi 3-1. Kembali Dayu, nomor punggung 1, Dayu sep dilakukan, ada siapa di sana, nomor punggung 11 angkat, nomor punggung sotek saja ke belakang, sayang sekali penempatan bola yang kurang begitu sempurna dari nomor punggung 10 yaitu Lukman sehingga poin bertambah 4-1. Dayu kembali awalan serangan yang sangat baik. Dayu yang akan lagi nomor punggung, siapa dia, nomor punggung 4 yaitu Tata. Kembali quick spike dilontarkan Tata sehingga poin berubah menjadi 2-4. Iya, kembali Tata, memang sudah dilakukan datangnya baik, yang akan lagi saya Almas quick spike, namun sayang sekali variasi yang begitu sempurna namun terlalu dalam sehingga poin bertambah untuk SMK 1 Ciamis berubah menjadi 3-4. Kembali lagi Tata, siap sudah dilakukan, ada nomor 4, ada Denny, dipukul siapa dia, nomor punggung 9 yaitu Baron. Kembali nomor punggung 7 yaitu Amas Damas sang setter pengatur serangan dari Palapa, setiap dilakukan, diangkat nomor punggung 3, dipukul quick spike tadi nomor punggung 16 yaitu Reva. Umpan cantik dari saudara Randy dikonversi menjadi quick spike yang sangat begitu baik oleh Reva, diangkat kembali nomor Yayat, diangkat lagi kembali, siapa yang tidur di sana, ada Amas, quick spike kembali, sayang sekali terbendung oleh nomor punggung 16 sehingga poin bertambah menjadi 5-5. Kembali nomor punggung 10 Lukman, siap sudah dilakukan Lukman, masih ada Denny, diangkat siapa dia, oh cantekannya sangat baik, namun ada siapa nomor 3 di sana, dipukul. Oh, pukulan yang keras sehingga jatuh di bidang lapangan yang kosong sehingga poin berubah menjadi 6-5. Nomor punggung 10 kembali Yayat Lukman sudah dilakukan, diangkat lagi kembali, siapa yang ada, Amas Damas dicontek saja, namun umpan yang kurang begitu sempurna dari Amas sehingga poin berubah menjadi 7-5 ataupun juga bertambah. Iya, kembali Lukman, timang-timang, iya berkonsentrasi dengan penuh, dua tim sudah dilakukan, oh sayang sekali awalan serangan yang kurang begitu baik dilakukan Lukman, poin berubah menjadi 6-7. Ada nomor punggung 11, ada Herianto, pukul jumping shot Herianto masih sangat baik, ada nomor 13 di umpan dipukul, namun sayang sekali pukulan yang kurang begitu baik dari Yayat sehingga poin berubah menjadi 7-7. Ya, kembali lagi ada Herianto diangkat di sana, jumping shot dilakukan Herianto, bye, sayang sekali kurang keras ataupun juga tidak sampai sehingga poin berubah menjadi 8-7. Ada nomor 3 Yayat, kembali Yayat nomor kemuliaan siap-siap yang dilakukan Yayat, yang kata lagi kembali ada Amas Damas quick spike, dicocor saja masih ada libero, yang kata berikut kabar, oh umpan yang kurang begitu sempurna dari saudara Andre sang center ataupun juga Reba, quick spike yang tidak jadi sehingga poin berubah menjadi 8-0. Ya, sotekan kali, siapa dia, pukulan keras namun sayang bisa diblok oleh nomor punggung 6 sehingga poin bertambah menjadi 9-8. Kembali nomor punggung 9, iya timang-timang si kulit bulan, siapa yang itu diangkat lagi kembali, ada siapa dia, sontek saja masih bisa dikembalikan, diangkat siapa dia, ada Denny di sana, diangkat lagi kembali, ada siapa, ada Lukman, diangkat lagi, oh sontekan yang begitu baik dari nomor punggung 13 yaitu Randy sehingga poin berubah menjadi 9-9. Saudara-saudara, ada Reva di sana, ia berkonsentrasi penuh, awalan serangan floating shoot, diangkat lagi, ada Amas, Queen atau siapa dia, nomor punggung 4, nomor punggung 4 yaitu Denny, pukulan silang yang begitu baik
Ya, kembali nomor punggung 6 ada Rizky. Kembali seperti yang telah dilakukan ada Ribeiro di sana. Ya, angkat lagi back attack dari belakang, namun saya ngelih shotek saja. Apa yang terjadi? Umpan Amas Damas. Oh, shotekan yang kurang baik, namun bisa dikembalikan. Ya, angkat lagi Denny. Siapa? Masih bisa dikembalikan lagi. Ada nomor punggung 13 dipukul. Variasi yang begitu sempurna tadi dilakukan oleh SMK yang satu Ciamis. Nomor punggung 12 yaitu Ahmad. Pukulan mencacar masuk ke bidang lapangan yang kosong. Iya, kembali lagi Ahmad. Sebut dari lapangan yang lagi Amas. Oh, yang akan lagi kembali lagi ada Denny di sana. Dipukul siapa dia ada? Anu, belum satu masih bisa dikembalikan. Kembali lagi. Angka siapa? Denny masih ada Dayu. Yang akan lagi kembali dengan Rizky. Back attack dari belakang. Keras sekali Herianto. Back attack yang sempurna dilakukan Herianto. Kembali poin menjadi 11-10. Iya, kembali lagi Palapa melakukan shoot yang kata lagi, oh sayang sekali floating shoot yang kurang begitu sempurna dari Denny. Kembali nomor 13 ada Randy sang setter dari SMK 1 Ciamis. Ya, dia akan kembali lagi ada Amas. Pukul siapa? Dayu. Masih terbendung Dayu oleh nomor 4 yaitu saudara Tata. Iya, kembali lagi nomor 13 sang setter dari SMK 1 Ciamis. Dia akan lagi kembali ada Amas. Dapat dipukul caranya begitu baik, namun bisa diangkat lagi. Oh sayang sekali saudara-saudara, sehingga poin bertambah untuk Palapa menjadi 12 sama saling mengejar satu sama lain. Ya, kembali lagi ada Dayu. Sayang sekali floating step yang kurang begitu sempurna dari Dayu ini, sehingga bertambahlah poin untuk Palapa SMKN 1 Ciamis ataupun juga nomor punggung 4. Siapa yang sana? Angkat lagi ada Amas Damas. Pukul. Ah, sayang sekali ada Herianto di shotek saja. Dipukul. Oh, sayang sekali bisa dikembalikan ataupun juga bisa dikembalikan lagi oleh siapa dia? Yang angkat lagi Amas Damas. Shotek saja berebut kembali, masih bisa dikembalikan. Ada nomor punggung 9, yang angkat lagi nomor punggung 12 ada Randy. Dipukul. Yang sangat baik oleh Palapa, sehingga poin bertambah untuk Palapa menjadi 13 sama Amas Damas sang pengatur serangan. Iya, kembali Amas Damas floating serve yang akan lagi kembali Randy umpan. Siapa yang dituju? Pukulan keras, sayang sekali jatuh di luar lapangan, sehingga poin bertambah untuk Palapa menjadi 14-13. Iya, kembali lagi Amas Damas. Siap sudah dilakukan, diangkat lagi kembali ada Randy. Pukul saja. Oh, pukulan kerepa nampaknya keluar dan poin bertambah menjadi 15-13. Kembali lagi nomor punggung dari Palapa yaitu Amas Damas. Kembali siap sudah dilakukan, diangkat lagi kembali, diangkat lagi nomor punggung Randy. Siapa dia? Nomor 3. Oh ya, yang secara membongkol dengan begitu keras. Kembali Lukman akan melakukan shoot. Awalan serangan Lukman kita lihat saja. Iya, kembali lagi masih ada, diangkat lagi Amas. Pukul Baron, pukulan keras quick spike dilakukan Baron dan tap out diberikan untuk kedua tim dari Papua Asing, sehingga 16-14 tertinggal 2 poin di set pertama ini saudara-saudara. Dan jangan lupa untuk para penonton semuanya, ada surprise-surprise yang sangat menggiurkan dari panitia tentunya untuk Anda. Jangan sampai terlewati ataupun jangan sampai hilang tiket yang sudah disediakan tadi. Iya, kembali Nogi Herianto. Iya, jumping shot Herianto. Oh, baik datangnya masih ada Libero, ada Randy. Dicontek saja. Oh, cocoran yang sangat begitu baik dari Yayat tadi, sehingga poin berubah menjadi 15-16. Satu poin tertinggal SMKN 1 Ciamis. Sudah dilakukan, diangkat lagi kembali. Oh, kurang sempurna, namun bisa-bisa dikembangkan menjadi serangan. Oh, mencoleng net saudara-saudara, sehingga poin berubah menjadi 16 sama ataupun juga bertambah. Iya, kembali lagi nomor punggung 3 adalah Yayat. Sudah dilakukan, diangkat lagi kembali ada Amas Damas. Dipukul Denny, pukulan yang keras saudara-saudara dari Denny tadi, sehingga bertambahlah poin untuk Palapa menjadi 17-16. Kembali lagi ada siapa dia? Ada Rizky. Diangkat lagi kembali lagi, diangkat lagi. Oh, masih ada Baron di sana. Diangkat Rizky, diangkat lagi siapa dia? Ada Randy. Dipukul, masih santai kan saja ada Amas Damas. Baik attack ke depan, namun sayang-sayang santai saja. Diangkat lagi kembali Randy umpan. Siapa dia? Nomor punggung 12 saudara-saudara masuk, yaitu Ahmad. Saudara Ahmad smash silang yang dilakukan saudara Ahmad menghasilkan poin sehingga 17-17.
Ya, kembali lagi Reba. Reba akan melakukan set. Reba yang sudah dilakukan Reba, dia akan lagi kembali. Ada Amas, umpan saja Denny. Pukulan keras seperti cinta yang tak terbalas, saudara-saudara, dari Denny, sehingga poin bertambah untuk Palapa. Cinta yang tak terbalas. 18-17. Oh, sayang sekali. Tadi Rizky tidak sampai, saudara-saudara. Iya, kembali lagi. Nomor 12 adalah Ahmad. Iya, konsentrasi penuh. Sebab sudah dilakukan, datangnya keras, masih ada Rianto di bakul. Siapa dia? Dayu. Si Cangkung Dayu. Quick cacor yang dilakukan Dayu menghasilkan poin menjadi 19-18. Ya, kembali lagi, diangkat lagi kembali. Angkat lagi, siapa ini nomor 13? Disontek saja, diangkat lagi kembali. Ada Randy, dipukul. Ada siapa? Yayat yang nanang di sana. Diangkat lagi kembali. Ada siapa? Yayat dari belakang. Dipukul, ada punggung 10, masih ada. Angkat sama jalan, contek kembali, diangkat lagi. Umpan, oh, contekan yang sangat baik. Oh, ternyata pelanggaran saudara-saudara oleh sang Rivero. Nomor 28, yaitu ada Denny sana. Iya, Denny berkonsentrasi penuh. Siap, Denny sudah dilakukan, diangkat lagi kembali. Ada nomor punggung 8 di Bero. Oh, kuit yang baik dari Tata. Kembali sang nomor 4. Kembali lagi Randy, sang pengatur serangan. Kembali, siap, konsentrasi. Aduh, cantik sekali. Oh, yang sekali bisa dikembalikan. Masih ada Rizky di dari belakang. Diangkat lagi kembali, Andri. Diangkat, oh, variasi yang begitu sempurna bisa terbaca. Diangkat lagi, siapa dia? Dipukul lagi, ya. Oh, masih ada bisa dikembalikan. Dipukul. Iya, Herianto, pukulan yang jatuh di bidang yang kosong sehingga poin menjadi 21-19. Kembali ada Dayu di sana, diangkat lagi kembali nomor 10. Ada Andri di sana, back attack dari belakang. Mamu bisa dikembalikan, diangkat lagi. Ada siapa? Rizky di sana, dipukul. Siapa dia? Herianto. Oh, sayang sekali, contekan Herianto tidak sampai. Nampaknya berubah menjadi 20-21. Satu poin, saudara-saudara. Ya, kembali lagi ada siapa di sana? Ada Tata. Ya, serve yang dilakukan Tata sangat begitu cantik. Kembali 21-21. Kembali timang. Ya, masih di timang. Konsentrasi penuh, diangkat lagi kembali. Ada Rizky di sana. Umpan Amas. Oh, contekan yang begitu sempurna, diangkat lagi Randy. Dipukul. Siapa dia? Masih bisa diangkat kembali. Ada Tata, diangkat lagi. Oh, direktor dari belakang, contekan yang manja begitu cantik sehingga poin berubah menjadi 22-21. Iya, kembali lagi ada Tata. Iya, kembali Tata, berkonsentrasi penuh Tata. Sudah dilakukan Tata, diangkat lagi kembali. Ada Rizky, Amas. Terlalu panjang, saudara-saudara, masih bisa dikembalikan. Ada Randy, dicontek saja. Yang akan lagi kembali siapa? Ada Hiranto, diangkat lagi. Pukul, namun bisa dikembalikan. Masih ada Rizky, contekan yang sangat begitu baik dilakukan Hiranto, sehingga poin berubah ataupun juga sama menjadi 22-22. Kembali Amas Damas. Siap, sudah dilakukan Amas Damas. Yang kata lagi kembali, siapa dia? Ada siapa? Yayat di sana. Masih dipukul Yayat, masih bisa dikembalikan. Ada Herianto. Oh, ternyata menjadi 23-22. Siapa yang akan mengungguli di set pertama ini, saudara-saudara? Masih sang setter pengatur serangan, Amas Damas. Sudah dilakukan. Ada nomor 12, ada Randy Umpan di sana. Dipukul dari belakang. Ada nomor 10, masih bisa dikembalikan Denny. Ah, sayang sekali Denny, terlalu sulit untuk dikembalikan sehingga poin berubah menjadi 23 sama. 23 sama, saudara-saudara. Lukman, kembali Lukman. Set. Oh, sayang sekali Lukman, looping set yang dilakukan Lukman keluar sehingga poin berubah menjadi 24-23. Satu di depan mata untuk mengakhiri set pertama ini. Masih bisa dikembalikan, diangkat lagi nomor 13. Dibukul nomor 15. Iya, Ahmad, pukulan Ahmad memukik tajam, tidak bisa dikembalikan Denny tadi sehingga poin berubah menjadi 24-24. Iya, dua mata, poin di depan mata. Iya, kembali lagi. Siap, sudah dilakukan floating, siap, sangat baik. Amas, kuit cacar. Oh, kuit yang sangat cantik, sangat panjang, sangat melemah, tapi bisa mematikan. Iya, kembali lagi. 25, saudara-saudara. Iya, kembali lagi ada siapa? Ada Baron. Ya, set Baron yang mengakhiri set pertama ini menjadi 26-24.
sudah tertinggal di babak pertama 1-0. Apakah akankah Palapa menutup pertandingan dengan mudah dengan skor 2-0? Kita lihat saja sampai selesai. Ia kembali awal serangan berada di kubu SMKN 1 Ciamis. Ada Randy di sana. Ia kembali Randy, sang senter pengatur serangan dari SMKN 1 Ciamis. Kembali kita lanjutkan di babak kedua ini. Datang keras, masih bisa dibalik, ada angkat Amas, sontekan Amas begitu sempurna. Pulen, sungguh pulen. Ia kembali lagi 1-0. Kembali Dayu di sana. Berkonsentrasi Dayu, apa yang dilakukan Dayu? Berkonsentrasi, blocking shot sudah dilakukan Dayu. Diangkat lagi kembali, oh terlalu kurang sempurna. Diangkat lagi bisa, ada siapa di sana? Herianto mencocor open spike tadi yang umpan cantik dari saudara Amas. Kembali lagi nomor 1 ya, ada Dayu di sana, diangkat lagi kembali, ada set, oh sayang sekali saudara-saudara, sayang sekali, bertambahlah poin menjadi 3-0 saudara-saudara. Ya siapa yang dicucuk, ada Dayu di sana, datangnya keras, diangkat lagi, siapa dia? Oh masuk ternyata nomor 16 yaitu Repa si jagung ini. Ia kembali lagi poin 1-3 yang dikumpulkan oleh Repa tadi. Ia kembali konsentrasi penuh sudah dilakukan Repa. Diangkat lagi, ada Devi di sana, diangkat siapa dia Herianto kembali nomor punggung 11 mengumpulkan poin demi poin sehingga poin berubah menjadi Liga 1. Ya kembali lagi, siap sudah dapat yang katanya kembali. Yang katanya siapa ya dia? Oh variasi last ball yang dilakukan oleh tadi pukulan nomor punggung 12 yaitu Ahmad, saudara-saudara menjadi poin 3-2. Ya kembali lagi 3-2 saudara-saudara. Yang katanya ada Devi, umpan Amas cantik, oh sayang sekali kurang sempurna. Yang katanya ada Randy, dipukul lagi, masih ada Devi di sana, angkat Amas. Ya Herianto, contekan Herianto mematikan pergerakan dari barisan belakang dari SMKN 1 Ciamis. Iya, kembali Herianto sang pengumpul poin dari Palapa ini. 4-2 saudara-saudara. Jumping shot dilakukan Herianto, datangnya keras, siapa dia? Ada Reni, back attack dari depan, ada Lukman. Oh saudara-saudara, masuk back attack yang dilakukan oleh saudara Lukman tadi ataupun juga Ahmad. Iya kembali lagi saudara-saudara nomor 3, ada Yayat, angkat lagi kembali, ada Amas di sana, siapa dia? Dicocor saja oleh Baron ternyata saudara-saudara. Baron, iya 5-3, 2 poin di set kedua ini tertinggal SMKN 1 Ciamis. Kembali lagi, ada siapa? Ada Baron, diangkat lagi Baron, ada siapa di sana? Ada Lukman, diangkat lagi, dipukul nomor 10 saudara-saudara. Ada Lukman, pukulan Lukman begitu tajam, menukik deras. Ia kembali lagi, ada Tata, ia kembali Tata sang quicker, siap sudah dilakukan Tata, akan siap, ada Amas di sana, dipukul Dayu, quick back yang sangat baik, yang sangat manja dipukul oleh Dayu saudara-saudara. Kembali saudara Denny, pemain senior dari Palapa ini, serap Denny sudah dilakukan, akan lagi kembali, akan jalan, masih bisa dikembalikan, akan lagi Amas, pukul Devin, sontek saja Devin, akan lagi kembali nomor 10, dipukul siapa nomor 10, Aman, masih bisa dikembalikan, dipukul Devin, masih bisa dikembalikan, yang akan lagi Randy, contek Randy, masih bisa dikembalikan Devin, yang akan lagi, siapa dia, nomor 10, masih bisa menang, ada Devin, oh Devin, saudara-saudara, nomor 2, menambah poin dari 7-4 yang akan lagi kembali, ada Ribero Andri yang akan kembali, ya pokok nomor 10 yang akan lagi, ada Devin, ada Amas bisa tek lagi, Amas ke belakang, masih bisa dikembalikan, yang akan lagi, ada nomor 5, Lukman sayang sekali jatuh keluar lapangan Lukman sehingga poin berubah menjadi 8-4. Siapa dia? Ada Denny di sana, yang akan lagi kembali, ada, oh masih Lukman di sana, angkat lagi kembali Amas, Lukman tek kembali, namun sayang sekali tidak bisa dikembali, namun sayang sekali bisa, ada Lukman, oh masih bisa dikembali, ada Denny satu lagi, masih bisa dikembalikan, ada siapa, ada Tapa, diangkat di sana, oh buat kembali Lukman, diangkat lagi kembali, rally yang begitu panjang, yang begitu sakit, siapa dia? Rally yang begitu panjang tadi diperlihatkan oleh kedua tim saudara-saudara. Dari pukulan Dayu menghujam keras sehingga poin berubah menjadi 9-4. Diangkat lagi kembali, back attack dari belakang, oh sayang sekali,
out ternyata saudara Yayat. Back attack yang dilakukan keras, sayang sekali time out diberikan wasit rally yang begitu panjang. Iya, pergantian pemain masuk nomor punggung 7 ada Lutfi menggantikan nomor punggung 3 Yaya. Iya, kembali lagi ada Ben di sana jumping setiap kali Anjani masih bisa dikalikan oleh Lukman. Diangkat lagi 10 Lukman. Oh, sayang sekali pukulan Lukman masuk dijatuh lapangan yang kosong sehingga poin berubah menjadi 5-10. 5-10. Lukman kembali sang nomor 10 ini masih ada Deni cantik sekali datangnya. Lah, cocoran double step yang dilakukan oleh saudara Dayu. Menipu pergerakan blok dari sehingga last ball, last block sehingga play berubah menjadi 11-5. Devi, sang senior Devi, diangkat lagi kembali lagi. Siapa dia? Oh, pukulan keras dari Ahmad Sumera-Sumera nomor punggung 12. Si kecil anak terbang ini memukul dengan keras saudara-saudara. Diangkat lagi kembali ada Randy, masih ada Devi. Bukan cantik siapa yang dituju? Ah, Herianto dibalas kembali Herianto. Diangkat lagi Randy. Randy, Randy siapa dia? Masih bisa, masih bisa. Back attack dari belakang Devi. Keras masih bisa dikembalikan. Ada Amas di sana. Siapa dia? Herianto. Nomor punggung 11. Kembali 12-6. Tersisih angka 12-6. Ya, kembali lagi. Kembali ada Dayo di sana, diangkat kembali. Oh, sayang sekali Lukman nampaknya kehilangan keseimbangan sehingga poin berubah menjadi 13-6. Kembali lagi 13-6. Ya, sebenarnya floating set sangat baik ada libero. Oh, sayang sekali dicocor saja oleh saudara Baron. Baron. Ya, kembali lagi ada Dayo. Dayo, awalan serangan yang dilakukan Dayu akan menghasilkan dengan poin. Kita lihat masih ada siapa dia. Oh, siapa open spike? Masih bisa dikembalikan. Namun sayang sekali keluar bidang lapangan. Sehingga poin berubah menjadi 7-14. Ya, kembali nomor 16. Ada Reva di sana. Reva, siap sudah dilakukan Reva. Dia akan kembali Devi. Ada Amas Damas. Dipukul sampaikan. Oh, ternyata salah komunikasi antara Amas ataupun juga Baron sehingga poin berubah menjadi 8-14. 8-14 saudara-saudara. Iya, kembali lagi ada Repa di sana, sang quicker dari SMKM satu capis. Ada Depi di sana, datangnya baik. Siapa dia? Baron. Quick spike yang dilakukan Baron menghasilkan poin menjadi 15-8. Pergantian pemain nomor punggung 13 dari SMKM satu capis diganti oleh nomor punggung 1 ada Ridwan. Kembali sang setter digantikan sang setter saudara-saudara. Ya, kembali lagi di pokoknya siapa dia? Oh, nomor punggung 7 sampaikan yang kurang begitu sempurna oleh Lutfi tadi sehingga poin bertambah untuk Palalama. Oh, tampaknya time out diberikan kedua tim. Dari kembali lagi konsentrasi dengan penuh Amas. Siap sudah dengan Amas sayang cantik. Kembali lagi diangkat lagi. Siapa dia? Lostol. Kembali lagi Ahmad tidak terkawal blok sehingga poin berubah menjadi 9-16. Ahmad sang bintang dari SMKN 1 Cabis diangkat lagi kembali. Siapa di bawah? Denny terblok saudara sehingga poin berubah menjadi 10-16. Kembali Ahmad jumping ataupun floating set yang dilakukan Ahmad yang akan kembali Devi. Ada siapa di sana? Dipukul Denny. Namun bisa diangkat lagi kembali oleh siapa? Denny lagi kembali, diangkat lagi kembali Lukman, diangkat lagi kembali siapa? Touchball ternyata saudara-saudara sehingga poin berubah menjadi 11-16. Sang bintang dari SMK 1 Ciamis ada siapa dia? Ada Ahmad yang akan lagi kembalinya. Siapa dia? Ada Rehan yang masih bisa diangkat kembali. Oh, nampaknya pelanggaran saudara-saudara sehingga poin bertambah untuk Palapa menjadi 17-11. Kembali sang bintang dari Palapa yaitu Herianto jumping sambil lakukan keras datangnya masih bisa diangkat kembali. Ada sang setan dipukul. Oh, pukulan tatap bisa dikeluarkan. Angkat kembali. Oh, kontrol yang kurang sempurna nomor punggung 12 yaitu tadi ada Ahmad sayang sekali menambah poin menjadi 18-11. Ya, kembali lagi siapa yang akan dia? Oh, umpan cantik. Siapa dia? Pukulan keras dari nomor punggung 7 tadi saudara-saudara ada Lutfi pemain sang pengganti Lutfi. Ia berkonsentrasi Lutfi kembali awalan serangan yang dilakukan Lutfi. Nah, floating set sudah dilakukan baik datangnya ada libero yang akan lagi kembali. Oh, pukulan Devi tidak bisa diblok dengan begitu sempurna sehingga menghasilkan touch ball. Poin berubah menjadi 19-12.
Kembali lagi ada Baron, si kecil terbang Baron. Siapa lagi mulai? Kepalan last goal dilakukan nomor punggung 4. Ada Tata, saudara-saudara, ukuran cantik dari Ridwan tadi. Sang setter pengganti, saudara-saudara. Kembali ada siapa di sana? Ada masih ada di berada di sana. Ya kan lagi kembali. Pukul lagi, masih ada siapa di sana? Masih umpan cantik lagi. Oh, sampai kan Rifan ataupun Reva ataupun juga Ridwan tadi menghasilkan poin berubah menjadi 11-19 ya. Kembali lagi, angkat lagi kembali, ataupun juga 14-19 ya, diangkat lagi kembali. Nomor 27 ada siapa? Iya, umpan lagi, variasi-variasi yang begitu atraktif, begitu sempurna dilakukan nomor punggung 10. Iya, kita lanjutkan kembali ke pertandingan, saudara-saudara. Masih ada Tata, sang kicker dari SMKN 1 Ciamis, diangkat lagi kembali. Kontrol yang begitu sempurna dari Ribeiro, dari Palapa, saudara-saudara, sehingga poin berubah menjadi 20-15, 20-15. Iya, kembali lagi dia di sana, jumping set, diangkat kembali lagi. Oh, masih ada Amas dan Mas Diana, pukul Depi. Oh, tidak sampai pukulan Depi, sehingga poin berubah menjadi 16-20. Ya, kembali lagi. Ada Lukman di sana, diangkat lagi Lukman. Masih siapa di sana? Ada Amas Damas. Dipukul Dayu. Cocoran Dayu yang begitu sempurna sehingga lost block. Poin berubah menjadi 21-16. Kembali Depi. Apa yang bisa dilakukan Depi? Jumping shot datangnya keras Depi. Masih bisa ada libero. Iya, siapa yang punch five? Quick spike yang dilakukan Reva sangat begitu keras, saudara-saudara, sehingga poin berubah menjadi 17-21. Yang kalah di Depi, umpan cantik, amat-amat dicotik saja. Oh, terpaku melihat bola dari blok tadi dari SMKN 1 Ciamis. Kembali Ridwan kembali, saudara-saudara, dengan Ridwan yang akan lagi kembali. Ada Ribeiro, sana Dayu, balasan dari pukulan Dayu sehingga poin berubah menjadi 22-18. 22-18, saudara-saudara. Iya, kembali ini sang pinter Dayu, si jangkung ini sudah dilakukan. Iya, masih ada Ridwan dipukul. Masih dipukul kembalikan. Sayang sekali, tidak sempurna sehingga poin bertambah untuk Palapa menjadi 23-18. 23-18, saudara-saudara. Masih ada siapa lagi di sana? Quick spike, masih. Variasi yang begitu sempurna, namun kali ini jatuh di bidang yang kosong tapi keluar dari pukulan Ahmad tadi. Sebenarnya mana ada 24-18, saudara-saudara. Satu poin di depan mata akan mengakhiri, namun bisa bernapas tadi pukulan dari saudara Ahmad menjadi 19-24 kembali. 19-24 kembali lagi ada Repa, diangkat lagi Repa. Ada Deni di sana, umpan cantik menggelegar. Siapa yang dituju? Semesan menggelegar dari saudara Herianto mengakhiri pertandingan dan akhirnya dimenangkan oleh Palapa. Selamat kepada tim Palapa. Iya, dan jangan berseri untuk tim